Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, sekarang pagi ini aku akan membuat sweet corn and egg drop soup. Pertama, kita rendam fish fowl. Terlebih dahulu dengan air panas selama 20 hingga 30 menit. Ini yang tipis ya, tipe yang tipis fakaunya. Setelah itu kita bisa cuci bersih, terus kita potong-potong sesuai selera, opsional. Sambil kita merebus air untuk supnya, kita potong sampai selesai. Lalu kita bisa memasukkan setelah airnya mendidih. Kita rebus lagi selama 10 menit. Kita siapkan sweet corn-nya sama egg-nya sama telurnya. Oh ya, untuk fakau itu ada banyak pilihan ya, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang murah, ada yang mahal. Aku pakainya yang tipis, katanya murah. Lalu kita bisa memasukkan sweet corn-nya. Oh ya, airnya 4 mangkok ya, 4 mangkok makan. Ini kita enggak sampai menunggu mendidihnya hingga yang mulak-mulak. Apa ngaran ini? Mulak-mulak. Ya mendidih banget lah. Enggak sampai ya. Mendidih pertama, lalu kita bisa memasukkan telurnya tadi sambil diaduk-aduk dengan sumpit. Kalau enggak bisa pakai sumpit ya pakai garpu juga bisa. Oh ya, jangan lupa itu saat memasukkan telurnya langsung matikan api. Terus diaduk-aduk terus, jangan sampai telurnya itu menjadi satu. Terus kalian bisa membuang buih-buihnya itu. Seperti ini. Atau enggak tepung juga boleh ya. Ini optional. Bukan snail, optional. Tambahkan garam sesuai selera ya, untuk garam dan pokoknya asinnya itu sesuaikan selera dengan selera kita sendiri. Kalian juga bisa memasukkan wortel jagung sing wis dipipil ngono kae. Oke. Mudah kan? Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah like, comment dan subscribe. Ini favorit ya. Paling mudah, paling gampang, paling cepat sedunia menurut aku membuat supnya. Oke. Bye bye. Assalamualaikum.
Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you.